Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademi di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, untuk subtopik 1.3, ubahan bergabung. Okay, soalan ini diambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital, okay, Matematik Tingkatan 5 KSSM, muka surat 12 sehingga muka surat 14. Okay. Kita terus pergi kepada soalan. Tulis hubungan antara pemboleh ubah dalam ubahan berikut. Satu, dengan menggunakan simbol hubungan ubahan tu. Dan yang kedua, dalam bentuk persamaan dengan K sebagai pemalar. Okey, sebagai contoh, Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z kuasa 3. Jadi dalam bentuk hubungan ubahan, Y simbol hubungan ubahan, X per Z kuasa 3. Dan dalam bentuk persamaan, Y sama dengan KX per Z kuasa 3. Okey, kita terus pergi kepada yang seterusnya. Okey, W berubah secara langsung dengan X kuasa 2 dan secara songsang dengan Y. Jadi kita tulis W. Okey, simbol hubungan ubahan tu. X kuasa 2. Per Y. Okay, manakala dalam bentuk persamaan, W sama dengan K X kuasa 2 per Y. Okay. So, nombor 2, Z berubah secara songsang dengan X dan Y. Punca kuasa 2Y. Okay. Z simbol hubungan ubahan 1 per, okay, 2-2 ni songsang. Maksudnya X dengan punca kuasa 2Y ni berada dekat bawah. Okay. Manakala dalam bentuk persamaan, Z sama dengan K dengan X punca kuasa 2 Y. Yang ketiga, E berubah secara langsung dengan F dan secara songsang dengan G. E simbol hubungan ubahan tu F per G. Dalam bentuk persamaan, E sama dengan K F per G. Okay, nombor 4, S berubah secara langsung dengan T kuasa 2 dan secara songsang dengan U. Okay, S, okay, simbol hubungan ubahan T kuasa 2 per U. Dalam bentuk persamaan, S sama dengan K T kuasa 2 per U. Yang seterusnya, nombor 5 tu, Y berubah secara langsung dengan W dan W. Y berubah secara langsung dengan V dan W kuasa 1 per 2. Okay, Y simbol hubungan ubahan tu V W kuasa 1 per 2.
berkadar langsung dengan kedua-duanya. Jadi y sama dengan k v w kuasa 1 per 2. Nombor 6, P berubah secara langsung dengan Q dan secara songsang dengan R kuasa 2. Okay, P, simbol hubungan ubahan. Q per R kuasa 2. Oleh bentuk kesamaan, P sama dengan KQ bahagi dengan R kuasa 2. Nombor 7. X berubah secara songsang dengan Z dan punca kuasa 2Y. Okey, X simbol hubungan ubahan, dia berkadar songsang dengan Z dan punca kuasa 2Y. Okey, dalam bentuk persamaan, X sama dengan K per dengan Z punca kuasa 2Y. Seterusnya, nombor 8, T berubah secara langsung dengan kuasa 3U dan secara songsang dengan punca kuasa 2V. T, simbol hubungan ubahan, kuasa 3U. Okey, U, kuasa 3, per dengan punca kuasa 2V. Okey. Dalam bentuk persamaan, T sama dengan K U kuasa 3 bahagi dengan punca kuasa 2 P. Nombor 9, P berubah secara langsung dengan Q dan secara songsang dengan punca kuasa 2 R. Okay, P simbol hubungan ubahan secara langsung dengan Q secara songsang dengan punca kuasa 2R. Okey. Dalam bentuk persamaan, P sama dengan KQ per dengan punca kuasa 2R. Okey, yang ke-10, F berubah secara langsung dengan punca kuasa 2G dan secara songsang dengan kuasa 3H. Okey, F simbol hubungan ubahan, okay, punca kuasa 2G, punca kuasa 2G per dengan kuasa 3H. Okey, H kuasa 3. Okey. Jadi dalam bentuk persamaan, F sama dengan K punca kuasa 2G bahagi dengan H kuasa 3. Okey, selesai untuk bagaimana kita nak menulis hubungan antara pemboleh ubah dalam ubahan dengan menggunakan simbol hubungan ubahan dan juga dalam bentuk persamaan dengan K sebagai pemalar. Okey, baik. Terus pergi kepada muka surat seterusnya. Surat 13. Selesaikan setiap yang berikut. Okey, G berubah. Okay, kita tengok contoh dulu. G berubah secara langsung dengan H dan I. Diberi G sama dengan 1/4 apabila H sama dengan 6 dan I sama dengan 1/2. Ungkapkan G dalam sebutan H dan I. Jadi, kita gunakan terus hubungan antara G, H dan I itu dalam bentuk persamaan yang ada pemalar K. Itu G sama dengan K, H, I. Sebab dia berubah secara langsung.
dan menggunakan nilai yang diberikan G1.4, H6, I itu 1.2 untuk kita dapatkan nilai K. Okay, konsep dia sama macam ubahan langsung dengan ubahan songsang. Kita kena cari nilai K dulu. Dah dapat nilai K, katakan 1/12 ni, gantikan balik dalam persamaan asal, G sama dengan, gantikan satu K itu 1/12, jadi K G sama dengan 1/12 HI. Lepas tu soalan yang B itu hitung nilai G apabila H sama dengan 24 dan I sama dengan 15. Jadi G sama dengan, okay, K itu tetap 1/12, gunakan nilai yang diberikan tu, H 24 dengan I 15. Gantikan dalam tu, dapatlah nilai G tu. Itu saja konsep dia. Okay, seterusnya kita tengok soalan nombor 1. Okay, diberi L. Okay, perkadaran dia tu berkadar 1/m punca kuasa 2P. Maksudnya L tu berkadar songsang dengan M dan juga punca kuasa 2P. Apabila L sama dengan 1/2 dan M sama dengan 3 dan P sama dengan 64. A, ungkapkan L dalam sebutan M dan P. Okey, kita pergi pada soalan A dulu. Okey. Persamaan yang diberikan tu kita terus tukar kepada bentuk persamaan. Okey, yang ni yang dibagi dalam bentuk hubungan ubahan. Jadi kita tukar terus kepada bentuk persamaan yang mempunyai pemalar K tu. Okay, yang ada pemalar K. Okey. Sekarang ni tugas kita nak cari nilai K. Okey, menggunakan nilai yang diberikan. L tu 1/2. Okey, nilai K kita nak cari. Okey, nilai M yang diberikan 3. Okey, punca kuasa 2P. Okey, dalam kurungan, kita buat dalam kurungan. Okey, punca kuasa 2P tu yang dibagi tu 64. Okey, satu lah. Okey, baik. L 1/2 tu kekal. Okey, kita nak cari. Okey, 3 ni kekal. Mula-mula kita dapatkan punca kuasa 2, 64, 8. 8. Okey. Yang ni akan dapat 1/2. Okey. Okey, 3 dah 8, 20. 4. Okey, sambung lagi kat sini. Okey, kita dapat nilai K tu sama dengan 1/2 darab 24. Jadi nilai K adalah 12. Jadi persamaan tu dia akan jadi L sama dengan 12 per M punca kuasa 2 P. Selesai yang A ni. B tu pula, hitung nilai L apabila M sama dengan 3 dan P sama dengan 49. Jadi sambungan kepada A tu kita menggunakan rumus ataupun persamaan yang sama ni, kita cari nilai L. Nilai K tu sama 12. Nilai M kita gunakan yang diberikan tu 3. Okay, M 3. Okay, sekarang ni P ni dia menggunakan nilai 49 punca kuasa 2. Okey. Jadi kita boleh dapat terus nilai L. Okey, tekan kalkulator tu 12 bahagi 3 bahagi punca kuasa 2 49. Okey. Punca kuasa 249 ni 7. 7 dah 3, 21. Okey, 12 bagi 21. Jadi pecahan dia kat situ 4/7. Okey, 4/7. Okey, selesai soalan nombor 1. Seterusnya soalan nombor 2. Jadual di bawah menunjukkan dua set
nilai bagi W, X dan Y yang memuaskan W, okay, berkadar langsung dengan X kuasa 2 dan berkadar sungsan dengan Y. Okay, baik. Pertama sekali, okay, ungkapkan W dan sebutan S, Y, hitung dengan M. Okay. Kita pergi dulu yang A. Okay. Daripada bentuk hubungan ubahan ni, kita tukar terus kepada bentuk persamaan. W sama dengan ada pemalaki dekat depan tu, KKX kuasa 2 buat dengan Y. Okey. Lepas tu kita gunakan nilai yang sebelah kiri ni, W 15, X tu 3, Y tu 9 untuk dapatkan nilai K. Okey, W kita ambil 15. Okey, nilai K tu kita nak cari. Okey, X tu 3, kita gunakan nilai 3. Okey, kuasa 2 bahagi dengan Y. Y tu kita ambil nilai 9. Okay. 3 kuasa 2, 9. 9K bahagi 9. Okey, sini akan jadi. Okey, 9 bagi 9, 1. Jadi nilai K itu kita dapat 15. Okey, jadi persamaan dia akan jadi W sama dengan, okey, nilai K itu 15. Okey, X kuasa 2 per Y. Okey. Pergi kepada soalan B. Soalan B dia berkaitan dengan yang A. Kita gunakan persamaan yang sama. Jadi sekarang ni nak cari nilai M. Nilai M tu nilai dekat Y. Jadi kita gunakan nilai yang sebelah kanan ni. W tu kita gunakan nilai 12. Nilai K tetap yang sama 15. Okay, nilai X sekarang ni kita gunakan nilai 4. Okay, kuasa 2. Okay, nilai Y tu sekarang ni nilai M kita nak cari. Okay, jadi nilai M tu sama dengan, okay, 15 darab 4 kuasa 2 ni bahagi dengan 12. Okay, 15 darab 4 kuasa 2 bahagi 12. Jadi kita akan dapat nilai M tu 20. Konsep dia lebih kurang sama lah dengan ubahan langsung, ubahan sungsang. Dia gabung dua je lah. Okay, gabung ubahan langsung dengan ubahan sungsang. Okay, nombor 3. F berubah secara langsung dengan kuasa 3G. Okay. Satu, ukapkan F dan sebutan G dan H. Okay, F berubah secara langsung dengan kuasa 3G, okey, kuasa 3G dan secara songsang dengan punca kuasa 2H. Okey, punca kuasa 2H. Ha, macam ni. Okey, daripada bentuk hubungan ubahan tu kita tukar kepada bentuk persamaan yang ada pemalar K tu. Jadi F sama dengan KG kuasa 3 per dengan punca kuasa 2H. Okey. Diberi F sama dengan 24 apabila G sama dengan 2 dan H sama dengan 36. Okay, jadi kita gunakan nilai yang diberi itu, F tu 24. Okay, nilai K itu kita nak cari. Nilai G itu 2. Okay, kuasa 3. Per dengan nilai punca kuasa 2H. H itu 36. Okey, 24. Okey, 2 kuasa 3 dapat 8. Okey, 8K. Punca kuasa 2, 36 dapat 6. Jadi nilai K sama dengan 24 darab dengan 6. Okay, 24 darab 6 bahagi dengan 8. Okay,
dapat nilai K tu. K 24 darab 6 bahagi 8. Dapat nilai K tu 18. Jadi masuk balik dalam persamaan asal, KF sama dengan K itu ganti dengan 18. Okey, G kuasa 3 per dengan punca kuasa 2 H. Okey. Selesai yang A, pergi kepada yang B. Soalan B. Hitung nilai G apabila F sama dengan 162 dan H sama dengan 9. Jadi gantikan F tu dengan 162. Okey. Nilai K tu tetap gunakan 18. Okey, nilai G tu kita nak cari. G kuasa 3. Okey, bahagi dengan punca kuasa 2 H. H sekarang ni nilai dia 9. Okey, seterusnya 160, F tu 162 kekal. Okey, nilai K tu 18. G kuasa 3. Okey, punca kuasa 2, 9 tu dapat 3. Okey. G kuasa 3 ni pula sama dengan 162 darab dengan 3. Bahagi dengan 18. Okey, dapat nilai G kuasa 3. 162 darab 3 bahagi 18. Dapat 27. Okey. Manakala nilai G pula adalah punca kuasa 3. Punca kuasa 3 kepada 27. Okey, jadi punca kuasa 3 pada 27 bersamaan dengan 3. Okey. Selesai soalan nombor 3 tu. Okey, baik. Seterusnya, muka surat terakhir, muka surat 14. Okey, soalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang melibatkan ubahan gabungan, bergabung. Okey, kita pergi pada soalan nombor 1. Masa T yang diperlukan untuk mengecat dinding berubah secara langsung dengan luas permukaan A dinding itu dan secara songsang dengan bilangan tukang cat P. Diberi 8 orang tukang cat diperlukan untuk mengecat dinding seluas 360 meter persegi dalam masa 4 jam. Cari bilangan tukang cat yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 675 meter persegi dalam masa 5 jam. Okey, baik. Pertama sekali persamaan dia masa tu T tu. Okey. Berkadar langsung dengan luas permukaan A dan secara songsang dengan bilangan tukang cat P. Okay, itu persamaan asas. Yeah. Jadi kita tukar terus T sama dengan dalam bentuk persamaan yang ada pemalar K. T sama dengan KA per P. Okay. Diberi 8 orang tukang cat. Okey, jadi perlukan untuk mengecat dinding seluas 360 meter persegi dalam masa 4 jam. Jadi kita nak cari nilai K. Okey, nilai T sekarang ni 4 jam. T tu kita gantikan dengan 4. Okey. Lepas tu K tu kita nak cari A dia bagi 360 meter persegi tu, 360 bahagi dengan bilangan pekerja tu, dia kata diberi 8 orang. Okey, 8. Jadi kita boleh kira nilai K tu. K sama dengan 4 darab dengan 8 bahagi dengan 360. Jadi kita dapatlah nilai K tu. Okey, 4 darab 8 bahagi 360
dapat lebih kurang 4.45, 4 poin tak, 4/45. Okey, jadi persamaan dia akan dapat T sama dengan KK itu 4/45. Okey. A ke atas, AP ke bawah. Macam itulah persamaan dia. Okey. Lepas tu cari bilangan tukang cat yang perlukan untuk mengecat dinding seluas 675 meter persegi dalam masa 5 jam. Jadi dia nak cari P ni lah, bilangan pekerja tu. Jadi T sekarang ni adalah 5 jam tukar pada 5. T tu 5. Okay. A tu 675. 4 darab 675. A bahagi dengan 45 P. P tu kita nak cari. Okey, berapa nilai P? P sama dengan okey, 4 darab 675 ni bahagi dengan 5 bahagi lagi dengan 45. Okey. Empat darab 675 bahagi 5 bahagi 45. Dapat nilai P itu 12. Okey, selesai nombor 1. Nombor 2, masa yang diambil M untuk membina sebatang jalan raya berubah secara langsung dengan panjang jalan raya P dan secara songsang dengan bilangan pekerja W yang membinanya. Okey, masa M berkadar langsung dengan panjang jalan raya P dan berkadar songsang dengan bilangan pekerja W. Okey, kita terus tukar persamaan ini kepada bentuk persamaan yang ada pemala K tu. Okey. Diberi bahawa 8 orang pekerja. Okey, W tu 8. Okey. Sekarang ni 8 pekerja mengambil masa 6 hari. Okey, M tu hari 6. Nilai K kita nak cari. Panjang jalan raya. Okey. 120. Diberi bahawa 8 orang pekerja. Okey. Mengambil masa 6 hari. Okey. M tu 6. Membina sebahagian jalan raya panjangnya berkurang 120 meter. Okey. P tu 120. Panjang jalan raya bahagi dengan bilangan pekerja tadi tu 8 orang pekerja. Okey. Kita dapatkan nilai K. Okey, 6 darab 8 bahagi 120. Dapat nilai K tu 6 darab 8 bagi 120. Dapat 0.4 ataupun K tu 2/5. Jadi persamaan dia kita gantikan balik, M sama dengan 2P/5 W. Okey. Seterusnya kita nak cari yang bawah ni soalan dia, hitung masa yang diambil oleh 20 orang pekerja untuk membina sebahagian jalan raya berkurang 1 kilometer. Okey, yang tadi 120 meter jadi 1 kilometer, kita kena tukar 1 kilometer ni kepada meter lah, 1000 meter. Itulah soalan ni dia nak uji kita kat situ. Okey, jadi dia nak cari masa. Masa tu M. Okey, 2 darab panjang tu kita dah tukar kepada 1000 meter. Okey, 2 darab 1000 meter.
bahagi dengan 5W. Okey, bilangan pekerja tu 20 orang pekerja tu, 5 darab 20. Okey. Jadi kita dapat masa lah. 2 darab 1000 bahagi 5 darab 20. Jadi dapatlah nilai masa tu lah, M tu 20. Okey. Hari. Okey. Okay, selesai nombor 2. Soalan terakhir. Nombor 3. Soalan kebat. Masa T jam yang diambil untuk memotong rumput sebuah padang berubah secara langsung dengan luas padang P dan secara songsang dengan bilangan pekerja N. Okay, kita tulis terus. Okay, soal A. T sama dengan. Okay, mula persamaan dia tu T berkadar langsung dengan luas padang P dan berkadar songsang dengan bilangan pekerja N. Jadi kita tukar terus kepada bentuk persamaan yang ada pemala P itu. T sama dengan KP per N. Diberi 2 orang pekerja memerlukan masa 4 jam untuk memotong rumput seluas 4 darab 10 3 meter kuasa 2. Diberi 2 orang pekerja. Okey, baik. 4 jam. Okey, masa dia T sekarang ni pada nilai dia 4. Okey, nilai K. Luas padang. Luas padang yang ni 4 darab 10 kuasa 3. Okey, gantikan nilai P tu dengan 4 darab 10 kuasa 3. Bahagi dengan bilangan pekerja tadi 2 orang. Okay. Okay. Jadi kita boleh kira nilai K lah. 4 darab dengan 2 bahagi dengan 4 darab 10 kuasa 3. Kita dapat nilai K lah kat situ. Empat darab 2 bahagi 4 darab 10 kuasa 3. Okay, nilai K tu kita dapat 2 darab 10 kuasa negatif 3 nilai K tu. Jadi persamaan asas dia kita akan dapat T sama dengan 2 darab 10 kuasa 3. P per dengan N. Okay. Okay, A itu soalan dia. Hitung masa yang diambil oleh 6 orang pekerja untuk memotong rumput sebuah padang seluas 5 darab 10 kuasa 3 meter. Jadi masa yang diambil itu T. Okay, jadi kita nak cari T. Gunakan nilai K yang sama, 2 darab 10 kuasa negatif 3. P itu saiz padang, 5 darab 10 kuasa 3 meter tu bahagi dengan bilangan pekerjanya 6 orang. Okay, bahagi dengan 6. Jadi dapat nilai masa tu. Okay, 2 darab 10 kuasa negatif 3 darab dengan 5 kuasa 10. 5 darab 10 kuasa 3 bahagi dengan 6. Jadi masa dia tu akan dapat 1.66B. Okey, 1 dia akan dapat 1 2 kita tukar kepada pecahan. Bila dah dapat dalam perpuluhan, tekan simbol AB/C dekat kalkulator tu dapat 1/2/3 jam untuk masa dia. Okey, selesai soalan A. Pergi kepada bahagian soalan B. Hitung bilangan pekerja yang diperlukan untuk memotong rumput sebuah padang seluas
8 darab 10 kuasa 3 meter kuasa 2 dalam masa 2 jam. Okey, rumus yang sama, T sama dengan 2 darab 10 kuasa negatif 3 P bahagi dengan N. Okay, sekarang ni bilangan pekerja, dia nak cari nilai N. Jadi nak cari nilai N, rumus dia 2 darab 10 kuasa negatif 3 P ni bahagi dengan T. Okay. Jadi kita gunakan nilai, okay, nilai K itu sama 2 darab 10 negatif 3. Okey, P itu saiz padang sekarang ni yang dibagi ni 8 darab 10 kuasa 3. Okey, bahagi dengan masa dia 2 jam. 2 jam. Okay, jadi bilangan pekerja akan dapat, okey, 2 darab 10 kuasa negatif 3 darab 8 darab 10 kuasa 3 bahagi dengan 2. Jadi akan dapat 8. N tu 8. Okey, 8 orang pekerja. Okey, selesai untuk kesemua soalan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 1.3 ubahan bergabung di bawah bab 1 ubahan untuk subjek matematik tingkatan 5 KSSM. Jadi diharapkan pada pelajar dapat tahu, dapat faham, dapat mahir dan menguasai kata berkaitan dengan ubahan ialah ubahan langsung, ubahan songsang, cantuman dan akhir sekali ubahan bergabung. Okey, itu saja daripada cikgu, semoga bermanfaat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.